Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Pada kali ini saya sedang berada di daerah Mojolaban. Ya, ini masuknya kalau nggak salah Gondang ya, bukan Bekonang. Nih, karena ini masuknya Gondang kalau nggak salah ini. Nah, ini saya berhasil menemukan ini pengepul rongsok ini milik Pak Is. Nah, ini infonya ada bus Putri Sahabat 2 unit yang di Besi Tua di sini. Nah, ini ada bis Citra Adi Lancar Hino RKT tahun 99 ya. Ini RKT tahun 99 ini. Nah, ini ya, kita mau review bis-bis yang ada di sini, oke? Jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, ini ya, kita udah perizinan sudah rampung. Nah, perizinan sudah rampung, langsung sama direkturnya. Nah, ini dia unit Putri Sahabat ya, Raditya, atau dulu itu Avatar karena catnya itu Avatar ya, sebutannya Avatar nih. Nah, ini Mitsubishi BM tahun 94 ya, 94 ini ya. Ini keren banget asli Mitsubishi. Dan kalau dulur tahu, ini ya, ini itu sen ngalir. Nah, ini lampu Mitsubishi. Ya, ini sen ngalir. Jadi ser itu sen ngalir itu udah ada dari 90-an ya. 90-an itu udah pakai sen ngalir ya. Mungkin mania-mania zaman now taunya ya Jetbus 3 sen ngalir pertama, padahal ini lebih dulu ada dan lebih dulu melegenda. Nah, ini ya lampu kotak milik Mitsubishi ini ya. Ini ya Raditya, ini Putri Sahabat Trans, ada dua unit sama di dalam, nanti kita review juga. Nah, ini ya Putri Sahabat. Nah, ini bisnya 1524DF. Ini bis kenangan banget. Aku dulu sering banget naik ini. Dulu waktu pas masih stikernya juga masih alon ya. Ini ya, kita mau lihat dalamnya kayak gimana. Ini sudah sangat lama dongkrak akibat corona. Akibat corona, iya. Ini Raditya. Sini. Nah, ini BM. BM Super. Kapten Oleng. Sedikit-sedikit sudah dipreteli. Dan ini stiker-stiker dari mania-mania. Nah, saya juga bareng ini. Dan Jesse, buka dong maskernya. Nggak mau buka masker karena malu. Ya, ini Mitsubishi. Bis kenangan banget ini. Sering banget dulu naik ini. Cuma dulu itu saya belum punya YouTube. Jadi nggak pas punya YouTube itu nggak bisa review karena ya terhalang corona juga. Di depan juga ada bis Citra Adi Lancar ya, ex Citra Adi Lancar tuh Cirebon Wonosari. Ini bis Putri Sahabat, eman-eman banget ya. Tapi ya ini mudah-mudahan nanti tanda-tandanya akan ada yang baru. Wah, ini yang ditunggu-tunggu itu yang barunya ini. Nanti kita tunggu aja yang barunya dari Putri Sahabat di jalur Solo Tawangmangu. Nah, mudah-mudahan Hino. Nah, Hino nanti apa kan ya, tahun-tahun muda gitu kan ya, pasti banyak nanti menghiasi jalur Solo Tawangmangu dari Putri Sahabat ini ya, permajaan pastinya ya. Cuma untuk sementara ya karena musim corona ya, mungkin kita tunggu dulu aja ya nih gimana perkembangannya. Mudah-mudahan aja cepet rampung coronanya, jadi bis-bis juga bisa ngelain seperti biasa lagi
ini ya efek corona juga ya, jadi dongkrong lama udah gitu ya, mau nggak mau harus gini ya. Ini orisinil loh. Nah, ini ya bodi sampingnya Mitsubishi BM BM 117L. Ini ada Hino RKT Jogja Tegal Cirebon. Nah, kita mau masuk ke dalam ya. Nah, wah, ada bebek-bebek. Ini RKT Skyliner. Nah, ini truk Fuso buat operasional bisnya. Nah, kita mau masuk ke dalam-dalam ini. Nah, itu dua. Dia satu lagi adalah Evelyn. Nah, Evelyn atau Jaran itu dulu batangannya Pak Nerek. Pak Nerek sekarang di Setia Usaha. Itu putri sahabat. Nah, ini cepat sekali ya. Karena kemarin sore itu, jadi cuma satu hari itu udah habis ke segini nih. Satu hari. Ini kemarin sore itu datang. Kemarin sore itu di bawah. Dan ini udah langsung habis ya. Halo Pak Is. Nah, ini ownernya. Ini. Ini putri sahabat. Nah, ini ya unit putri sahabat. Ini tahun berapa yang putri sahabat ini? 96 ya. 96 sama 94 ya. Yang itu 94 ya. Oh iya. Ini berarti datangnya kapan, Pak? Baru kemarin sore. Kemarin sore. Wah, ini langsung ini ya, langsung potong ya. Wah, ini langsung potong langsung habis gini. Iya, terdampak corona. Iya, terdampak corona juga ini, lama enggak jalan juga ya, Pak, karena corona ini. Nah, ini. Mas, ke corona. Nggih, Pak. Ngeris, pokoknya perjuangan ya, Pak. Ya, perjuangan cari makan. Amin, pokoknya. Ini dari Tawangmangu ya, Pak ya? Ini ya. Punyanya Pak Sri ini. Oh iya. Ini BM. Perusahaan pada menangis. Iya, perusahaan bis pada menangis, transportasi apalagi yo pariwisata yang sebumel aja kayak gini ya, Pak. Ngeri juga ini. Ini juga 2004, 2004 ada 16 mas. Oh. Ini 2004, Pak. Iya, ini. Cooler ya ini ya? Satunya itu RG. Oh, RG. Ada juga di sana ya? Oh, iya. Ini untuk alamatnya sendiri di mana, Pak? Ini. Mana? Alamatnya sendiri. Untuk kalau yang barangkali ada yang nyari spare part gitu di sini. Bisa toh, Pak? Bisa. Oh iya. Alamatnya di Jetis ini. Namanya. Jetis ya? Ini ya. Jetis Mojolaban ya? Iya. Nah. Mojolaban ini di Jetis. Nah. Ya. Aku dari jam 12, Pak. Zuhur nyariin ini enggak ketemu. Iya. Baru ketemu sekarang. Aku muter-muter Bekonang, tak puterin, ternyata di sini. Iya. Baru sore ini ketemu. Tadi tanya-tanya juga ke tempatnya Pak Aris, oh, wisata Pak Serek, Pak Lurah. Pak Lurah. Mantan Lurah, Pak. Pak Hartono. Iya, Pak Hartono itu. Terus tanya-tanya, ini bingung juga. Dari Juhur baru ketemu sekarang. Ini tapi juga youtuber juga udah ada yang kesini juga ya, Pak ya? Iya. Di sini. Tempat pemotongan bus nih. Ini juga terkenal banget ya. Pokoknya Bekonang ya. Sini tempatnya ya, Pak ya? Iya. Ya, tempatnya Pak Is ini. Nah.
proses pengangkutan barang-barang barang-barang yang ada di sini. Plat-plat dari bis Putri Sahabat ini. Berarti proses pemotongannya juga cepat sekali ya Pak ya? Ini ya? Ini baru satu hari ini Mas. Iya, satu hari udah habis gini ya. Kalau dua unit paling ya tiga harian ya Pak? Ya, satu tiga hari. Iya, tiga hari ya? Tiga hari kelar ya? Dua unit. Nah, padahal bikinnya berapa bulan? Iya, bis ini kan bikinnya paling enggak ya 3 bulan, 5 bulan itu ya bis-bis. Kalau bikin bis di karoseri itu. Kalau dipotong ya cepat lah sih. Kalau besi-besinya ini rencana mau dikemanain, Pak? Jakarta, Mas. Dikirim Jakarta. Jakarta. Dikirim ke Jakarta ya? Iya. Buat peleburan baja itu? Iya, peleburan baja ini. Besi-besinya plat-plat segala peleburan baja. Kalau spare part-spare partnya ini di ini sini ya Pak. Iya. Pertang enggak isu enggak ada yang jalan nih. Iya. Mana armada enggak ada yang jalan. Pertang enggak laku. Iya. Ya, jadi ya otomatis spare part juga enggak laku ya karena corona ini enggak pada jalan. Iya, armadanya banyak yang nganggur juga ini. Iya. Putri Sahabat. Kenangan banget ini. Dulu ya sering naik ini juga, pokoknya bis Tawang Mangunan aku tuh semuanya pernah naik. Semuanya, semua unitnya pernah naik. Dan ini kenangan juga, ini kalau yang ini tuh naik 3 kali. Kalau yang Raditya itu naik ya 5 kali lebih, mungkin 10 kali lebih. Naik itu, naik. Sampai pernah naik Raditya itu sampai atas, itu gak bisa pulang karena rit. Ke berapa ya pokoknya tangkap pakai pas nutup itu sampai sana udah kesoren nunut truk dulu pernah juga ya kenangan sama avatar Raditya itu Putri Sahabat ya. Nih X Sumber Kencono ini pintu-pintunya penutupnya ya gitu ada plat-plat Putri Sahabat. Nah, Trans. Ya, mudah-mudahan aja ini bakal jadi kemajuan dari Rukun Sayur Group ini sendiri. Jadi ya kita nantikan sasis-sasis terbarunya, unit-unit terbarunya di jalur Solo Tawangmangu. Nah, semoga coronanya bisa langsung kelar. Kita lihat juga. Ini ya, lihat sini. Nah, ini. Ini juga banyak banget spare part di sini. Ya. Tuh ada yang X maju lancar juga. Nih. Citra Adi lancar maju lancar ini juga banyak di sini. Dan di situ juga banyak binatang kadal. Ini kursi-kursi bis segala macam. Nah ini ya. Ini bisnya dan ini emblemnya masih ada ya, ini bekas pemotongannya emblemnya masih ada. Nah ini selamat jalan laksana ini juga sebagian besi-besinya juga dikirim ke Jakarta langsung ini ya langsung dimuat di sini ya. Dimuat di sini. Wah. Bis kenangan banget ini.
juga tangki solar. Nah, tangki solarnya juga ada. Ini ya. Oh, ini kalau ini mesin Mercy ini. Mesin Mercy. Mercy. Sebenarnya Laksana Comfort orisinil ya. X sumber kencono. Ini masih lampunya kotak semua loh. Depan belakang itu masih kotak semua. Kacanya dulu itu kacanya gambarnya gambar kuda. Jadi disebutnya itu jaran ya. Karena kaca belakangnya itu gambar kuda. Terus ada tulisannya Evelyn. Nah. Ini ya. Putri sahabat. Di sini juga ada ini besi-besi plat-plat body-body ya, body-body X Mulyo Indah. Soalnya sebelumnya ini juga ada Mulyo Indah, Mulyo Indah, terus ya Citra Adi Lancar, Mandi Lancar Group nih ya. Di sini bekas-bekasnya. Nah, di situ juga ada Skyliner. Proses pengangkutan tadi berarti ya seharian itu udah habis segini karena datang itu sore. Datang sore kemarin dan ini udah sekitar ya paling enggak 24 jam lah. 24 jam kurang, 1 hari kurang ini udah dipotongin. Udah habis segini. Mesinnya juga masih ada tuh. Mesinnya. Kalau yang Evelyn ini tahun 96. Kalau yang Avatar itu 94. Ini CBM. Adikku tak tinggal. Hei, nungguin ya. Nungguin ya. Raditya. Ini yang Cal. Pun sayur transport juga ada emblemnya Laksana. Itu Laksana sen ngalir. Kalau apa namanya otomatisnya masih hidup ini masih bisa ngalir. Masih hidup ini masih bisa ngalir. Ser. Kalau nggak ser itu masih bisa ngalir. Terus kalau dulu juga sering aku ngonangi itu ya bis-bis Taruna, Safari. Itu kan banyak yang Mitsubishi juga itu yang Trijaya Union itu diwali gitu. Biasanya seret gitu ngalir kan. Seret gitu. Pokoknya zaman dulu itu keren-keren lah. Bis-bis juga udah keren-keren. Ya. Ini knalpotnya. Dapatnya BM. Ada bekas artefak Citra Adi Lancar. Ini juga ada ini kacane jaran udah dibongkar dipasang sini. Kacane jaran. Nah, ini ini udah kebalik ini. Thank you.
Mana Pak yang mau kenalan Pak? Ya itu. Enggak apa-apa. Masih SMA. Jess, ada yang ngajak kenalan. Iya. Ini gayung-gayung di sini pokoknya seru-seru ya Pak, biar kerjanya nggak berat, harus tertawa terus. Ini pekerja keras semua ini. Oke Pak, terima kasih nggih Pak Is. Nah, ya kapan-kapan kesini lagi main, oke? Okay? Ya, matur nuwun nggih, ya, monggo. Nah, ini kita udah. Udah di ini ya, udah tiba di penghujung acara. Anjay. Nah, ini kita mau pulang ke Solo, ya, mau pulang ke Solo. Ini lokasinya di ini ya, di Jetis, Jetis ini, ya, Jetis Mojolaban. Nah, kalau dulur mau kesini itu gampang, ancer-ancernya gini aja, lapangan Jaten, ya, lapangan Jaten itu langsung belok kanan, ikutin jalan, terus nanti ada masjid kanan jalan itu langsung ambil kiri lurus terus, ya. Monggo silakan yang mau kesini mau cari-cari ya, karena ini agak gimana ya, kalau dibilang terpencil ya bisa juga, karena ya ini kanan kiri sawah, situ kuburan ya, ini ya, karena ya susah juga kalau di Google Maps itu nggak ada, karena di Google Maps itu nggak ada, jadi ya sini lapangan Jaten belok kanan lurus terus sampai di masjid terus sini ya, belok kiri langsung ke sini aja, kanan jalan kalau dari lapangan Jaten situ ya. Jaten itu ya daerah Karanganyar, kalau dulur mau ke Tawangmangu itu pasti lewat Jaten ya, situ ya. Kalau ini, tapi kalau semisal mau ngonten ya harus buru-buru, kalau denger bisnya udah laku di rongsok semisal gitu ya, itu ya harus buru-buru didatengin, karena ya itu tadi aku kemarin dapat kabar itu maghrib udah dibawa ke bawah dari Tawangmangu, lalu ternyata udah ini udah hampir jadi itu ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.